pensil dan eyeliner. Langsung aja kita pakai Abracadabrow. Ini tuh brow gel yang sebenarnya ada sedikit warna ya, kayak tinted gitu, tapi universal dan dia nggak ngerubah warna alis. Aku fully coat Abracadabrow kayak gini sepuasnya, karena dia juga nggak bakal kayak bikin alis kelihatan kayak ketombean gitu loh. Dan ini ya, lihat deh, ini yang belum aku pakein, ini yang udah aku pakein, jadi warnanya tuh nggak berubah guys, cuman kayak lebih ke define aja gitu. By the way, aku tuh suka banget kalau udah mau kering tuh aku teken-teken gitu loh pakai tutupnya, jadi bener-bener nempel dan tidur. Sleeping Beauty jatuhnya alis kita. Kalau misalnya udah tertidur dan udah ngeset kayak gini, aku lanjutin pakai Brow Graphy. Ini juga produk terbaru MOP dan dia terinspirasi dari kuas, kayak kuas-kuas brush alis gitu loh. Aku suka banget bentuk kayak gini nih, karena aku ngerasanya kalau pakai pomade tuh pasti hasil alis lebih detail, lebih profesional kan. Nah, kalau aku pakai yang shade-nya dark brown, kita ada dark brown, ash brown dan juga chocolate ya warnanya. Tapi kalau kalian lebih prefer pakai pensil dulu baru pakai brow maskaranya juga bisa banget. Kalau alis kalian susah banget diatur kayak aku, kalian bisa banget nih ngedobelin lagi.